Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kirasi Tamjati Nurib. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Aki mau terapi Bapak Sukarjo ya. Dan Bapak Sukarjo ini lehernya yang kemarin itu yang udah bisa nengok. Dan alhamdulillah ini Bapak Sukarjo tadinya nggak bisa nengok, sekarang udah bisa nengok. Dan ini minta diterapi lagi, mudah-mudahan sekali ini dengan izin Allah Bapak ini sempurna sembuh ya guys. Dan Bapak Sukarjo ini dari dulu nggak bisa sholat berdiri. Tapi alhamdulillah setelah Aki terapi, pijat, udah bisa nengok dan bisa sholat berdiri ya guys. Ini bisa dari narasumber, Bapak Sukarjo ngomong aja. Ya, saya sudah 5 tahun lebih sakit, terutama leher selalu menoleh ke kanan. Ini alhamdulillah setelah dipegang Bapak Aki sama Aki, pelan-pelan kayaknya ada perubahan yang agak signifikan. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Hari ini diulang lagi urutnya Bapak Adi, mudah-mudahan bisa sembuh sempurna seperti dia kala. Oke guys, ini dari narasumber ya guys, yang tadinya nengok coba Pak. Nengok. Nah, udah bisa nengok ke kanan ya guys. Cuman belum sempurna. Belum bisa nahan. Ya. Jadi ntar Aki mau melakukan pembekaman untuk urat yang saraf kejepit ya guys. Kita mudah-mudahan kedua kali ini tuntas ya guys, yang Bapak Sukarjo ini tadinya nggak bisa nengok, noleh ke kiri, sekarang udah bisa dan alhamdulillah udah bisa sholat berdiri yang tadinya nggak bisa berdiri. Oke guys, kita sebelum kita melakukan pekerjaan kita, pemijatan dan kita terapi, seperti biasa kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa khususan jabang wajine Bapak Sukarjo. Mudah-mudahan disembuhkan dari segala sakitnya, diangkat semua penyakit dari tubuhnya dan dijauhkannya dari mala bencana beserta keluarganya dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Dan mudah-mudahan Bapak Sukarjo dicukupkannya rezekinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah hingga mau penghasilan mau penyayang, Gusti Allah hingga mau agung, Gusti Allah hingga sedaya panguripan lan kahanan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Gusti atas segala berkat, rahmat, nikmat, rezeki, kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami semua. Sehingga di dalam kompleksitas kehidupan kami, kami senantiasa terlindungi, terayomi, tertuntuni, terwelas asih kebesaran-Mu Gusti. Matur nuwun Gusti. Hanya kepada-Mu lah kami bersujud, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, bersandar, mengabdi, memohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana budaya yang nasyaim dina syuratul mustaqim syuratul ladina an'amda alaihim khairil mahdubi alaihim waladdalin. Amin. Oke guys, kita pakai mediasi pemijatan seperti biasa. Ini adalah minyak gosok aco yang panas dan ini terapi buat jinitrinya ya.
Oke guys, dan ini alat pembekaman ntar Aki bekam ya. Mudah-mudahan langsung sembuh Aki bekam ya guys. Kalau Aki bekam, kalau enggak Aki kop ya. Untuk menarik urat-urat yang udah lama ya guys. Karena ini hampir 6 tahun ya, 5 tahun lebih. Oke guys, kita ikuti pemijatan Aki. Guys, ini seperti biasa caranya. Cuma mudah sekali. Ini yang minyak, ini koinnya 500 rupiah sama kapas ya guys, dan ini gelas. Oke guys, kita pembekaman di sini, kita nyalakan. Oke, udah nyala, kita tutup ya. Sangat nyedot sekali. Oh guys, kita biarkan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kira Sitam Chatting Murid. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kira Sitam Chatting Murid. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Aki mau terapi Bapak Sukarjo ya. Dan Bapak Sukarjo ini lehernya yang kemarin itu yang udah bisa nengok, dan alhamdulillah ini Bapak Sukarjo tadinya nggak bisa nengok, sekarang udah bisa nengok, dan ini minta diterapi lagi. Mudah-mudahan sekali ini dengan izin Allah Bapak ini sempurna sembuh ya guys. Dan Bapak Sukarjo ini dari dulu nggak bisa sholat berdiri, tapi alhamdulillah setelah Aki terapi pijat udah bisa nengok dan bisa sholat berdiri ya guys. Ini bisa dari narasumber Bapak Sukarjo ngomong aja. Ya, saya sudah 5 tahun lebih sakit, terutama leher selalu menoleh ke kanan. Ini alhamdulillah setelah dipegang Bapak Aki sama Aki, pelan-pelan kayaknya ada perubahan yang agak signifikan. Mudah-mudahan dengan izin Allah, hari ini diulang lagi urutnya Bapak Aki, mudah-mudahan bisa sembuh sempurna seperti biasa. Oke guys, ini dari narasumber ya guys, yang tadinya nengok, coba Pak nengok. Nah, udah bisa nengok ke kanan ya guys, cuman belum sempurna, belum bisa nahan ya. Jadi ntar Aki mau melakukan pembekaman untuk urat yang saraf kejepit ya guys. Kita mudah-mudahan kedua kali ini tuntas ya guys. Yang Bapak Sukarjo ini tadinya nggak bisa apa namanya, nggak bisa nengok, noleh ke kiri, sekarang udah bisa, dan alhamdulillah udah bisa sholat berdiri yang tadinya nggak bisa berdiri. Oke guys, kita sebelum kita melakukan pekerjaan kita, pemijatan dan kita terapi, seperti biasa kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa khususan jabang bayi ini Bapak Sukarjo. Mudah-mudahan disembuhkan dari segala sakitnya, diangkat semua penyakit dari tubuhnya, dan dijauhkannya dari mala bencana beserta keluarganya dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Dan mudah-mudahan Bapak Sukarjo dicukupkannya rezekinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ingkang Maha Pengasilan, Maha Penyayang, Gusti Allah ingkang Maha Agung, Gusti Allah ingkang sedaya panguripan lan kahanan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Gusti atas segala berkat, rahmat, nikmat, rezeki, kesehatan yang kau limpahkan kepada kami semua.
sehingga di dalam kompleksitas kehidupan kami, kami senantiasa terlindungi, terayomi, tertuntuni, terwelas asih kebesaran-Mu Gusti. Matur nuwun Gusti. Hanya kepada-Mu lah kami bersujud, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, bersandar, mengabdi, memohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, guys. Kita pakai mediasi pemijatan seperti biasa. Ini adalah minyak gosok aco yang panas dan ini terapi buat jinitrinya ya. Oke, guys, dan ini alat pembekaman terapi bekam ya. Mudah-mudahan langsung sembuh aki bekam ya, guys. Kalau aki bekam, kalau enggak aki kop ya, untuk menarik urat-urat yang udah lama ya, guys. Karena ini hampir 6 tahun ya, 5 tahun lebih. Oke, guys, kita ikuti pemijatan aki. Ini seperti biasa caranya, cuma mudah sekali. Ini yang minyak, ini koinnya 500 rupiah sama kapas ya, guys. Dan ini gelas. Oke, guys, kita pembekaman di sini, kita nyalakan. Oke, udah nyala, kita tutup ya. Sangat nyedot sekali. Oh iya, yes, kita biarkan dulu. Dek, mama punya yang baru. Milk kita kental manis, susunya lebih gurih. Milk kita kental manis dibuat dengan susu segar asli. Tinggi vitamin C, kalsium. Tarik masalahnya. Jogja namanya gude. Wih, pelas. Pelas ikan teri, guys. Alhamdulillah ya, guys. Barokah ya, guys. Aki habis mijit disuruh makan ini. Mudah-mudahan barokah dan Bapak ini langsung Bu, anu besok sembuh ya, guys. Alhamdulillah ya, guys. Iwak, Pak. Nih, guys. Nah, Aki ngambil sayap. Nah, senengannya sayap. Senengannya sayap. Sama-sama sayap. Sama kepala ayam ya, guys. Ya, gitu. Nah, sama paha atas juga senang. Jadi yang mengandung tulang-tulang Aki senang ya. Enak, guys. Makan sedulurku. Ya, gitu. Ini botoknya. Ya Allah. Campur-campur. Botok teri, botok tempe undang. Singkong. Oh, ini yang untuk terapi sama yang untuk terapi tadi. Iya, sama. Apa, Pak? Buat jinitri. Oh. Jinitri. Jinitri ya. Jinitri. Oh, ini buat terapi. Enak kan terapi pakai buat jinitri, Pak? Enak, guys, di terapi pakai buat jinitri ya. Istimewanya buat jinitri ya, guys. Ini ngobor sama mati. Masuk, Pak. Iya, alhamdulillah, guys. Semoga barokah ya, guys. Salam ngapak sedulurku. Iwake lho, Pak. Dua lagi lho, Pak. Kata ampun ini. Mana? Enak lah, Pak. Jadi seduluran selawase ya, guys. Nah, ini keistimewaan silaturahmi ya, guys. Jadi Aki kalau silaturahmi alhamdulillah banyak rezeki ya, guys. Dikasih minum ya, dikasih kue, ini dikasih makan, guys. Oke, guys. Jadi itulah keistimewaan apa namanya? Silaturahmi. Jadi membawa persaudaraan, membawa rezeki, jalin silaturahmi. Oke, guys. Jadi tetap jalinlah silaturahmi antar umat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibeda-bedakan ya, guys. Oke. Okay. Wali taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Like a Hellcat.